Hai, apa kabar? Semoga kalian baik ya. Ini pagi-pagi, semua perlengkapan kita masukin ke tas dulu karena hari ini kita bakal kerja lagi. Ingat ya, nggak kerja, nggak jajan. Setelah semua barang masuk ke tas, selanjutnya tinggal persiapkan diri. Tadi saya udah pakai baju selapis, sekarang tinggal lapisan luarnya. Berhubung hari ini Kamis, jadi kita baju bebas ya, sesuai selera aja. Nah, step terakhir sebelum berangkat adalah skincare-an dulu ya. Skincare tipis-tipis aja. Setidaknya nggak kusam-kusam amat dan nggak ngejreng-ngejreng. Yang penting sunscreen dan perlengkapannya udah, itu aja nah, sih. Nah, hal yang paling penting adalah lipstick. Karena apa? Karena kalau misal udah lipstick kayaknya semua bisa tertolong ya. Karena bikin wajah kita cerah dan nggak pucet. Oke, sekarang saatnya kita berangkat. Kalian bisa lihat itu hari ini cerah banget. Semua tanaman di halaman rumah itu pada seger-seger ya. Dan sekarang kita udah sampai di kantor. Berhubung hari ini banyak sekali kerjaan, jadinya di kantor kita nggak videoin ya. Dan ini langsung aja step pulangnya. Alhamdulillah hari ini bisa terselesaikan dengan bagus semua pekerjaan. Sekarang saatnya pulang, tapi sebelum pulang kita lanjut belanja dulu. Soalnya ada yang nitip buat beli ikan, jadi kita cari ikan dulu ya. Tapi kalian bisa lihat cuma ada beberapa jenis ikan dan gak banyak. Akhirnya kita cuma beli perbumbuan seperti bawang dan cabai dan teman-temannya yang lain ya. Soalnya kalau untuk hari ini ikan sih masih ada, tapi katanya pengen cari sesuatu yang berbeda, makanya kita gak jadi beli karena ikannya cuma itu-itu aja. Karena ikan gak jadi beli, akhirnya malah kepentok sama si ikan asin ya. Oke, sekarang niatnya memang langsung pulang, tapi di perjalanan saya lihat buah ini dan kakak kemarin cariin, katanya suka banget sama buah ini, jadi kita beli deh. Tahu gak harganya berapa? 4 biji dikasih 5.000, murah banget kan. Dan yang jual kakek-kakek, sayang banget sih, akhirnya saya beli banyak aja daripada kakek ini gak laku ya. Dan buahnya seger-seger, mungkin punya kebun dia sendiri. Masih dalam perjalanan pulang, akhirnya udah lama saya gak makan tahu Sumedang ini. Gak tahu kenapa udah beberapa hari gak buka, jadi langsung aja kita icip-icip. Saya beli dua varian, yang itu yang original sama yang ada bumbunya ya, karena kakak suka yang original dan saya suka yang bumbu, jadi kita beli aja dua. Nah, ini udah malamnya. Pas malam berhubung hujan, saya langsung aja ke klinik gigi. Soalnya di sini sering penuh banget dan kalau kita ke sini biasanya harus antri. Jadi saya manfaatkan waktu hujan ini karena biasanya kalau hujan sepi. Oke, langsung aja kita masuk dan memang benar. Sekian cerita hari ini ya. Sampai jumpa besok.